Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala man uhyal quran Wa ahli bahitil kiram Wa sahbih zawil quran Amma ba'd Yang kami muliakan pengasuh dan para masyaih dari Pondok Pesantren Azayadi, mobil khusus ke Haji Abdul Karim yang telah berkenan menerima saya di Pondok Pesantren ini. Terima kasih Pak Kyai Dan juga kepada para kiai, pada alim ulama, para pejabat, tamu undangan, bapak dan ibu sekalian, juga khususnya kepada Pak Dian Nafik ini beliau sudah saya anggap seperti kakak saya. Biasanya kalau kakak itu di depan orang memuji-muji, nanti kalau di luar bakal ngejewer saya. Jadi setelah ini biasanya saya siap terima jewerannya nanti. Ya. Dan Mbak Niken juga terima kasih sudah berkenan menjadi pembanding buku saya dan hadirin lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih semua. Di sini juga hadir penerbit Bentang Pustaka yang menerbitkan buku ini dan atas kerjasamanya bukan hanya menerbitkan buku tapi juga mengatur roadshow diskusi buku di empat kota. Jadi saya sudah ke Jogja, terus kemudian ke kota Solo ini, habis dari sini langsung ke Semarang, nanti dari Semarang ke Jepara selesai diskusi urusan buku yang berbahasa Indonesia ini saya kembali meneruskan riset saya menuju Brunei saya ada proyek riset di sana baru nanti kemudian balik ke Melbourne jadi ini perjalanannya lumayan panjang nih Pak tapi sampai sekarang kan ini kota kedua jadi masih kelihatan segar. Nggak tahu nanti di ujung seperti apa ini, karena itu mohon doanya agar bisa sehat dan selalu segar dan kalau kata anak muda sekarang itu kinclong. Ayy. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian serta para santri yang saya hormati. Ketika penerbit bentang pustaka menghubungi saya, setelah sebelumnya itu buku saya yang berjudul Tafsir Al-Quran di Medsos itu diterbitkan oleh Bentang Pustaka terus dari Bentang mengatakan ini kok menjelang pilpres suasananya ini gaduh antar sesama saudara terus juga banyak sekali berita-berita yang tidak jelas berseliweran Gus bikin buku dong yang kira-kira bisa mengademkan nanti sebelum pilpres, kita keliling ke kota-kota. Rotso tujuannya bukan hanya sekedar memberi pencerahan, tapi ikut ngademin masyarakat. Nah, salah satunya apa? Problem utama kenapa terjadi kegaduhan, yaitu karena banyak yang suka share berita-berita yang tidak jelas. Kecepatan jempol ini sekarang luar biasa kalau bercandanya kawan-kawan ini Pak Yaidian ini, kecepatan jempol ini sekarang melebihi kecepatan cahaya. <tid> tidak lagi dibaca beritanya, kadang-kadang juga hanya judulnya, isi berita tidak dibaca. Selamat datang Pak Wakil Wali Kota. Salam. mohon izin untuk melanjutkan ini pak wakil wali kota ya ya jadi nah eh, salah satu sumber kegaduhan menjelang pesta demokrasi ini adalah kecepatan jempol itu tadi men-share berita yang kita sebut melebihi kecepatan cahaya saking cepatnya tidak lagi dipikir tidak lagi dibaca dalam bahasa judul buku ini tidak lagi disaring dulu sebelum sharing. Nah ini waktu saya kemarin diskusi di Kerap ya. Nah itu ada santri yang tanya ini maksudnya apa? Saring sebelum sharing. Santri itu taunya sarung. Saya bilang yang penting isi dalam sarung jangan disaring. Nah, gitu ya. Jadi ini karena penerbitnya ini mau ke anak-anak yang milenial, nah, gaya milenial. Jadi saya ini masih masuk milenial kali ya. Iya. Nah, ya. Betul, betul. Kalau Pak Dian Nafi sudah kolonial. Oh. Nah, <laughs> nah e, tentu kita harus mengambil teladan kalau begitu, agar kita bisa saring sebelum sharing. Maka saya katakan ini kondisi sekarang lebih parah dibanding yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat serta tabi'in dan tabi-tabi'in. Surat Al-Hujurat ayat 6 itu mengatakan jika seorang fasik datang membawa berita tabayun. Nah, jadi itu kan asbabun nuzulnya dalam salah satu riwayat Nabi mengutus seorang sahabat untuk mengambil zakat. Nah, begitu senangnya kaum kabilah yang hendak membayar zakat ini, mereka bersiap-siap menunggu-nunggu kunjungan dari sahabat utusan Nabi. Begitu mendekati perkampungan, dia lihat ini kok sudah siap semua. Jangan-jangan ini mereka mau membunuh saya. Bukannya malah membayar zakat bunuh saya, balik lagi ke Madinah, lapor ke Nabi bahwa mereka itu tidak mau membayar zakat, malah siap-siap mau perang. Nabi marah, kata Nabi, wah tidak benar ini. Kalau gitu siapkan dulu pasukan. Maka bertemulah pasuk, dua pasukan itu. Ditanya, Anda mau bayar zakat enggak? Mau, orang kami nunggu-nunggu katanya. Ah, jadi dipanggillah yang tadi itu, itu sahabat itu dan mengaku rupanya belum sampai terburu-buru menyimpulkan dan langsung lapor menyebarkan berita. Makanya disebut di situ. Kalau kemudian tidak tabayun hampir-hampir bisa mencelakakan satu kau. Bisa terjadi pertumpahan darah. Makanya disebut jika seorang fasik membawa berita. Sekarang ini membawa berita bukan hanya orang fasik. Banyak orang-orang bertitel jempolnya juga terlalu cepat sering berita. Banyak bahkan orang yang pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, pakai gamis juga terpleset ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Maka saya teringat bahwa para ulama dulu itu juga punya masalah menghadapi peredaran hadis-hadis maudu, hadis-hadis palsu. Karena kalau sedang berdebat, ya misalnya saya dengan Pak Yedi eh, Nafi ini kakak saya ini berdebat dalam satu masalah agama, kalau saya kalah argumen, gimana? Apa saya pulang nangis-nangis sambil guling-guling di lantai? Gitu. Maka saya berpikir kalau gitu saya bilang Rasulullah sudah bersabda begini-begini-begini. Ah. Maka Pak Yedi Nafi bilang, oh ya sudah kalau Rasul sedang ngomong saya taat saminawatona kan gitu. Padahal Rasul nggak ngomong gitu. Itu hadis palsu. Padahal Rasulullah sudah mengancam. Man kadzaba alayya ada adahu Jadi barang siapa yang berdusta dengan sengaja tentang aku, siap-siap ambil kursinya di neraka. Bukan kursinya di Senayan. Hmm. Jadi caleg itu bukan di neraka kursinya ini kan. <guluh> siap-siap. Maka dalam sejarah Islam itu banyak sekali beredar hadis-hadis palsu untuk biar menang argumen, untuk biar kemudian kekuasaannya langgeng, sudah ada. Maka tampillah Imam Bukhari. Imam Bukhari keliling bertahun-tahun, ini saya ceritakan di buku saya, keliling bertahun-tahun melacak berita itu. Menyusun kaidah-kaidah bagaimana melacak sanat hadis, transmisinya. Dilacak kembali ke belakang atas jasa beliau inilah kita jadi tahu membedakan mana hadis sahih, hasan, dhaif atau malah yang maudhu, yang palsu. Kaidah-kaidah itu dibuat, dikumpulkan menjadi ulumul hadis atau ilmu mustalah hadis. Diajarkan di pondok-pondok pesantren, -pondok di kampus-kampus pendidikan Islam. Maka di kalangan agamawan seharusnya sudah mengerti. Kalau ada berita, cek dulu sanatnya sumbernya dari mana. Akademisi kalau buat makalah ada footnote-nya. Itu sebetulnya mengadopsi sistem sanat dalam dunia Islam. Jadi akademik barat itu berhutang budi terhadap ilmu sanat dari umat Islam. Sehingga ada footnote. Kalau lihat kitab klasik, nggak ada footnote-nya. Karena di dalam teksnya sudah disebut. An-annya itu sudah disebut. Kan? Dari mana, dari mana semuanya itu baca kitab tarikh atau bari, kitab sejarah 10 jilid, nggak pakai footnote. Apa ndak ilmiah? Ilmiah. <guluh> sangat ilmiah karena jelas, sangat hati-hati untuk menerima sebuah berita, sebuah kabar. Bukan hanya sanatnya, tapi juga dicek kredibilitas dari yang membawa berita, perawinya. Track record-nya dicek. Kalau dia itu punya track record pembohong, Memang dari dulunya suka menebar hoax dari dunia. Yo masa masih dipercaya. Kalau cuma sekali dua kali mungkin terpleset. Ya. Tapi kalau memang tiap hari senengnya gitu ya di grup WhatsApp atau di mana itu nebar berita-berita yang tidak jelas itu dari sumber website yang abal-abal bukan berita resmi, nah, maka sudah sanatnya bermasalah, perawinya bermasalah. Maka selain ada kritik sanat, para ulama juga menyusun kritik matan, teksnya juga dipersoalkan. Apakah teksnya itu masuk akal? Apakah teksnya itu bertentangan dengan Al-Quran? Nah, itu para ulama sudah menyusut. Nah sekarang ini, itu ilmu mustul hadis ya Pak Yai, kita sudah belajar itu semua. Yang perawi tadi, maka bagaimana cara menilai perawi? Ada ilmu jarah wa ta'dil. Ta Ah, sudah disusun para ulama. Jikalau jarah dengan takdil bertemu, berkumpul, yang mana didahulukan? Kita dahulukan jarahnya. Saking hati-hatinya para ulama dulu. Nah sekarang, ini jadi kacau balau. Sudah sanatnya tidak jelas siapa yang pertama kali men-share berita itu. Nah. Terus kemudian siapa yang ikut-ikutan men-share ujung-ujungnya setelah diajak ngopi di kantor polisi baru menulis bermaterai 6.000 tanda tangan minta maaf sambil nangis-nangis nah, itu artinya dia tidak melakukan saring sebelum sharing ya. maka mungkin saya berpikir Pak Yaidian ini ya dengan para masai di sini Pak Kyai Karim juga mungkin kita perlu buat ilmu baru ilmu mustolah medsos nah gitu kan Nah ini Mbak Niken ini nanti bisa ngajarin kita ini. Nah, gimana ilmu mustalah medsos ini? Melacak berita-berita yang tidak jelas. Karena sekarang ini unsur trust, kepercayaan itu hilang. Jadi kalau saya ngomong sama kolega saya, para profesor kelas dunia di Australia, di Amerika, saya cerita, saya bilang ada teori begini, saya habis riset, terus ini hasilnya begini-begini saja. Mereka dengarkan, Oh iya ya, kata ya. ada trust di situ. Karena mereka percaya kredibilitas saya, mereka tahu saya mengajar di kampus yang bukan abal-abal, Monash University, bukan Monash yang di Jakarta, gitu ya. Yang ada alumninya itu, gitu ya. Nah, dipercaya. Sekarang begitu saya ke Indonesia ngopi dengan kawan, saya jelaskan, gitu ya, bahwa hadis yang tadi kamu pakai itu menurut para ulama itu doif, malah maudu menurut sebagian. Ini teks kitabnya yang menyatakan demikian Apa dia bilang? Masa sih? Oh nah, iya kan. Jadi unsur kepercayaan itu tidak ada Atau begini Saya yang belajar Islam dari kecil Tadi dijelaskan oleh Pak Yena, Pak Yediannafi, cv Nafi Yang orang tua saya juga Profesor, ulama Tidak dipercaya Yang dipercaya orang yang sekolahnya tidak jelas ya. Ngerti tasrif saja tidak tahu, gitu ya. Beda antara mufrad dengan jamak tidak tahu, gitu kan? Bedanya kafir dengan kufar, gitu kan? Misalnya. Lah ini yang malah dipercaya, ini yang malah diundang di televisi, diberi panggung di mana-mana. Makanya gaduh kita ini. Sesama saudara jadi gaduh kita. Sama saudara sal, sudah menjadi saling tidak mempercayai. Maka saya bilang sama kawan-kawan kemarin itu di UIN Jogja, saya bilang mau satu truk saya bawa kitab pun yang saya tunjukkan. Bahwa Al-Maidah 51 itu tidak berhubungan dengan pemimpin tetap tidak percaya. Yang dipercaya orang yang tidak sama sekali menyodorkan satu kitab tafsir pun. Nah ini ada apa dengan kita? Pertanyaannya, kenapa? Kok kita jadi seperti ini? Maka saya tulis buku ini, mari kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Repotnya, Pak Edian ini, kita ini sekarang berhadapan dengan mesin. Berhadapan dengan mesin yang terus memproduksi hoax ini. Saya mau beri satu contoh. Betapa beratnya sekarang tugas kita melakukan verifikasi atau tabayun itu. Beredar berapa waktu lalu, khususnya saat pilkada DKI, sebuah kisah tentang Abu Sarah. Para santri di sini, baik santri-santriwati, ada yang tahu Abu Sarah itu siapa? Oh, tidak terkenal nama itu. Saya pun tidak tahu sebelumnya. Jadi, profesor tidak harus malu mengakui tidak tahu itu biasa. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau akademisi itu, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau politisi terbalik, boleh bohong, tidak boleh salah. <tapi>, tapi bukan termasuk Pak Wakil Wali Kota kita, bukan. <tapi> nah, beredarlah berita bahwa dari WhatsApp itu, Abu Sarah, seorang sahabat Nabi yang dulu merupakan penulis wahyu di awal-awal. Tapi kemudian, dia mengaku-ngaku Sebetulnya wahyu itu juga dia terima. Bahkan dia meledek Nabi Muhammad. Menghina. Sehingga turun ayat Al-Quran mengecam dia sama Nabi dipecat. Dan dia juga akhirnya Abu Sarah murtad. Lama. Itu waktu di Mekah. Terus Nabi hijrah ke Madinah, Abu Sarah tetap di Mekah. Maka beredarlah cerita bahwa ketika Fatu Mekah, ya, jadi Fatu Mekah itu adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya datang ke Mekah mau berperang tapi mereka sudah meletakkan senjata mengalah. Jadi pembebasan kota Mekah dari kaum jahiliyah Fatu Mekah. Maka beredar di situ beri, dalam berita itu adalah Abu Sarah yang penghina Nabi Muhammad dia dihukum mati oleh Nabi saat Fatu Makkah Itu diedarkan semua. Maksudnya apa? Maksudnya mau bilang siapa yang menghina Islam, menghina Al-Qur'an kita bunuh tujuannya mau bilang begitu dengan cerita itu, loh saya kan penasaran, apa Nabi Muhammad yang terkenal rahmatan lil alamin, ulas asi, santun dalam berdakwah, kok menjadi penendam peristiwanya bertahun-tahun sebelum beliau hijrah di Madinah, bahkan yang kita dengar ketika beliau masuk Makkah ya Abu Sufyan lari, kan? lari, kena khawatir bakal dibunuh. Maka Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang berlindung di Ka'bah di Masjid Haram aman. Barang siapa yang berlindung di di rumah Abu Sufyan aman. Begitu Abu Sufyan lari ketemu dengan orang-orang bilang, "Kenapa kamu lari?" Orang Muhammad sudah bilang, "Siapa yang berlindung di rumahmu aman." Lah kamu pemilik rumah malah kabur. Ketakutan. Betul Muhammad bilang gitu. Iya. Kok rumah saya disamakan dengan kemuliaan Ka'bah ya? Di aman pulang dan orang sudah ngumpul di rumahnya perlindungan datang ke Nabi minta maaf diampuni masuk Islam ilmu masa saya bilang ini kok Abu Sarah sampai di ini kan rasanya saya tidak terima nah muncul di sini sikap saring sebelum sharing maka saya lacak saya buka kitab hadis cari ternyata ceritanya itu sudah tidak lengkap dan di bagian akhirnya dipelintir. Nah, dalam kitab hadis Sunan Abu Daud, ini saya ceritakan di buku saya, juga tafsir Al-Qurtubi ceritanya beda. Ternyata begitu pas Fatu Makkah, Sayyidina Usman itu saudara sepersusulannya Abu Sara. Maka mendatangi Nabi Muhammad, memberikan jaminan. Abu Sara ini sudah siap tobat ya, Nabi. Ampuni dia, maafkan dia. Dia mau masuk Islam lagi. Nah, karena perantaraan Sayyidina Utsman jaminan itu Nabi penerima. Jadi tidak ada cerita dibunuh Nabi, diampuni, dimaafkan. Bahkan waktu zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Abu Sara ini diangkat menjadi gubernur Mesir. Jadi dia tidak meninggal di Fatum Mekah. Terus ceritanya, tafsir Al-Qurtubi, saya kutip teksnya langsung. Dan bahkan Abu Sarah ini menjadi pahlawan Islam yang membebaskan berbagai tanah-tanah yang dikuasai kaum kafir sebelumnya, termasuk menang lawan Romawi. Dan di akhir hayatnya Husnul Khotimah. Beliau berdoa ya Allah, jadikanlah sholat subuhku sebagai amal terakhirku. Makbul doanya. Saat beliau sholat subuh, terakhir hanya sempat Assalamualaikum ke kanan. Sebelum ke kiri beliau jatuh meninggal. Nah, yang begini ini, pahlawan Islam membebaskan berbagai negara untuk masuk Islam, jadi pejabat gubernur di masa khalifah, matinya saat sholat subuh sesuai doanya. Malah dibilang matinya saat di Makkah karena menghina Nabi dan tidak diampuni Nabi. Kok tega ceritanya? Pertanyaannya sekarang, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, para santri-santriwati dan termasuk saya, tidak akrab dengan nama Abu Sarah, sampai saya harus bongkar-bongkar kita, maka berarti ada orang pintar Di balik cerita itu tadi Yang sengaja menyebarkan Dan sengaja memelintir, memotong cerita Kan gitu Karena namanya tidak familiar Kecuali kalau saya tanya Kenal dengan Khalid bin Walid? Gua tahu Kenal dengan Saidina Umar bin Khattab Tahu Kita dengar cerita-cerita itu Dari para guru ngaji kita sejak kecil kan gitu. Tapi kalau Abu Sarah nah, Tahunya ini mungkin Sarah pemain ini apa artis netron kali ya ada Sarah Sehan Sarah siapa lagi Sidul Sarah itu ya Cornelia Agata itu kan nah, tapi Abu Sarah ini kalau Abu Jahal Abu La'hab tahu gitu nah ini berarti ada orang pintar yang sengaja memproduksi cerita-cerita sesuai kepentingan politiknya dan tega seorang sahabat Nabi yang ternyata sudah diampuni Nabi Bahkan menjadi pahlawan Islam, matinya pun insya Allah khusus khotimah, yang baik. Matinya itu bukan kepergok sedang mesum di hotel gitu ya. Matinya itu bukan kepergok sedang kena OTT KPK gitu kan. Ahli matinya sedang sholat subuh, sesuai doanya. Dan itu dicatat dalam literatur Islam, tasir al-Qurtubi. Berarti kita berhadapan dengan orang-orang pintar, yang memang sesuai kepentingannya sengaja memproduksi berita-berita itu sehingga orang yang tidak punya akses terhadap kitab-kitab klasik atau orang yang punya akses tapi males uh, untuk membaca kitab-kitab klasik gitu ya? atau nunggu-nunggu ya mungkin nanti ada yang ngejelasin gitu kan gitu, gitu, gitu. jadi akhirnya cepat percaya langsung saya Oh ya, nih. Wah, ini orang yang menghina nabi begini saya dibunuh. Wah, gitu kan. Ini bahaya. Akhirnya buku ini saya tulis akibat seringkali mendapat pertanyaan netizen yang menanyakan klarifikasi tentang hadis ini sahih atau tidak. Karena banyak sekali pak Yaidian ini sekarang orang yang ingin belajar Islam lewat medsos. Saya tidak e, menghina, meledek, mereka orang mau belajar kan baik tuh niatnya. Tapi kadangkala caranya yang keliru. Karena konten-konten yang beredar, konten-konten yang hoax itu tadi. Maka tugas kita mengisi dengan konten-konten yang mencerahkan positif dan bersumber dari kitab-kitab yang muktabar, yang otoritatif. Nah begitu kemudian saya ditanya hukumnya ini apa, kenapa? Karena, Karena sekarang belajar itu terjemah hadis. Di capture, kemudian di Sebarkan dan dibuat untuk menghakimi orang lain. Jadi sekarang ini kita ini generasi capture, generasi screenshot. Hati-hati nih viral nanti. Oh gitu, dikit-dikit gitu kan. Sekarang. Waktu Pak Yadiana fit terakhir ketemu saya di kota ini. Saya mengisi diskusi di pondok beliau. Setelah itu kita makan sate kelatak. Nah kan. Dan saya dibayari beliau. Nah itu. Nah kalau zaman sekarang itu, itu sebelum makan, kalau dulu itu baca doa. Sekarang foto dulu. Nah, baru kirim. Nah, kan begitu kan sekarang. Zaman dulu itu kalau ketemu dengan Pak Kiai Dian atau Pak Kiai Karim ini, para santri itu cium tangan dan minta doa, minta wirid. Zaman sekarang enggak, minta selfie. Malah pakainya suruh pegang, pakai pegangin pakai. <tuh> Ini yang ini yang perkembangan yang terjadi sekarang. Generasi capture ini berbahaya. Contohnya, Quran turun itu satu persatu ayatnya. Bagaimana kalau sekarang Quran turun langsung di capture? Misalnya, coba bayangkan. Wailulil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Di capture, disebar. Waduh. Ini penghinaan agama ini. Bisa kena pasal 156A ini nanti. Kok dibilang celakalah orang-orang yang sholat? Wailul lil musallin. Padahal ada terusannya. Apa bu? al lazin ahum, an sholatihim sahud. Dan seterusnya. Tapi kalau generasi capture enggak. Konteksnya dicerabut. saya berkali-kali dikerjain itu. Yang seperti itu. Saya berkali-kali dikerjain, saya ngomongnya apa, dicak konteksnya di ini kan dipotong di capture kemana-mana Misalnya, dulu saya mengatakan bahwa orang-orang yang itu pengen Islam yang murni seperti Rasulullah. Silahkan saya bilang. Tapi kalau gitu cebok dah dengan tiga batu. Mikir saya bilang. Kalau pengen Islam murni seperti Rasul dulu itu. Karena menurut hadis Rasul itu cebok dengan tiga batu. Artinya enggak semuanya itu harus kita ikuti, kita sesuaikan dengan kondisi. Ya zaman dulu susah air. Uh, saya itu di capture, disebarkan. Nabi Risah Hosein masuk neraka karena menghina Nabi. Cebok dengan tiga batu. Tidak pernah belajar bab istinja. Pada semua yang belajar bab istinja, istinja tahu. Jadi ini bukan masalah menghina nggak menghina. Ini masalah tadi itu meng capture wahilul Baru sampai situ sudah di capture. Padahal kitab al um saja, kitab babon karya Imam Syafi'i menjelaskan dengan detil itu yang tinggi. Safina kasih fatu saja menjelaskan yang kitab kecil-kecilnya tentang cebok tiga batu. Nah maksud saya berpikir kalau dulu susah air cebok tiga batu, sekarang kita sudah ada air. Apa kemudian kita mau tiga batu terus? Nah, kan begitu kan? Enggak dong. Kita lihat kan intinya adalah kebersihan masalah air atau tiga batu atau di zaman di, di orang bule eh, di Australia pakai tisu ya itu kan cuma wasilah ah, tapi makositnya adalah toharohnya kan begitu ah, tapi karena tidak perlu pernah belajar bab istinja nah, terus kemudian semangat sekali tersinggung kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Islam Nabi Muhammad itu rasanya orang mengkritik rasanya apa sensi sekarang ini sensi. Pada zaman Gus Dur dulu itu guyonan terus kita kan. Sekarang ini sudah nggak ada Gus Dur. Kalau ngomongin agama hati-hati. Guyon dikit, ini viral, live streaming nanti di capture potongannya viral, dituduh kemudian menghina Islam. Nah ini seringkali seperti ini. Untuk itu buku saya ini hadir mencoba mengisi konten-konten positif mudah-mudahan dengan ini saya demonstrasikan bagaimana para kaidah-kaidah ulama yang disusun ulama kaidah usul fikihnya, kaidah tafsirnya, kaidah ilmu hadisnya itu kita aplikasikan. Saya berikan contoh dengan sangat teliti dan hati-hati menelusuri kitab-kitab yang otoritatif agar tidak terkecoh seperti kisah Abu Sarah tadi. Banyak kisah-kisah lain di sini yang saya coba klarifikasi yang selama ini sudah beredar berita-beritanya ya mungkin bapak dan ibu di sini juga sudah ikut terlanjur mensernya gitu ya nah untuk menebus dosanya beli buku saya ah. saya itu kemana-mana diskusi tidak pernah saya promosi cuma marketing yeah. saya kira dari saya demikian dulu pengantar diskusi mudah kita bisa berdialog lebih jauh